lagi satunya. Pak, satunya. Nah, satunya nih. Pak, nih. Thank you.
Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nanti kegiatan kita ini sampai jam 4. Jadi kita nanti kebetulan ada perkasi sini. Kita akan diundang untuk acara Rang Solo Barare Gadang. Juga UNP, UNP juga diundang. Jadi tari ini nanti makanya musiknya kita dari UNP itu tuh akan ada juga tari di background Anda. Tari piring pakai api. Jadi Anda di depan, tapi yang masa-masa yang kakak-kakak Anda itu nanti narinya di belakang. Jadi kita musiknya sama, narinya Anda dengan gerak Anda, orang itu dengan gerak orang itu. Jadi kita sama. Jadi makin ramai makin bagus. Kami dari Padang sudah nyampe ke sini. Kira-kira jam 10 udah nyampe di sini. Nanti kita latihan, sudah tuh siap untuk tampil malam. Dah. Untuk itu kita silakan Pak Kasih mungkin memberikan ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan Rang Solo Parale Gadang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Win dengan rombongan beliau. Ini kali kedua ya Pak ya. Kali kedua beliau menyelenggarakan kegiatan di daerah Awakko di Payung. Yo, beliau mencari ada potensi, ada sesuatu di daerahku, ada sesuatu di daerah awakku, itu yang harus kita pertahankan tadi. Terima kasih Jo untuk Isabelan, semua Pak Ibu yang telah bersedia menerima rombongan kami Jo. Semoga kerjasama ko tidak hanya sampai di situ, tapi memang berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Terkait dengan program Rang Solo Barare Gadang, memang kami sudah lama-lama berbincang Jo Pak Win dengan hubungan Universitas Negeri Padang. Program ko program nasional, artinya dan ketampil di program event nasional ko tentu tidak sembarangan, tentu dipilah. Jadi artinya kesempatan ko adalah kesempatan emas bagi anak-anak Pak seluruhnya. Tolong kalian perhatikan, kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Dengan seperti itu jangan sampai anak-anak Pak ko menganggap itu sesuatu yang remeh. Nah, tapi tolonglah apa nanti yang diinstruksikan oleh Ibu Penny selaku koreografernya, apa yang diinstruksikan, beliau tidak merubah, beliau tidak merusak tatanan gerak, tapi memperbaiki supaya itu loh dan harus dicapai. Mungkin itu saja dan dapat kami sampaikan, Pak Win. Terima kasih banyak sekali lagi kepada rekan-rekan dari UNP, adik-adik, saudaranya. Akhir kata, bila itu terbalik daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tari dari Karambi, dari Kota Payung, RT 04, dibina oleh dari kesenian dari Bapak atau Kodate. Mari anak-anak kami go untuk kegiat dibina untuk Balau Kalibawo, Kota Padang atau di Kota Solo. Mudah-mudahan apa-apa saja yang di informasikan oleh beliau bahwa kesenian awakku sampai dah sukses tekah beliau kena, tapi bak macam katoranina mencari contoh karena sudah mencari tuah nama. Boleh lagi Nana? Semangat kan? Oke, kita mulai kembali. Langkahkan dua kaki berpilihan. Thank you.
datang. Jadi jurasun emas entaknya tuh. Ayo. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Biarlah main anak, kita lakukan. Lihat aja ke depan, jangan lihat ke sini dulu. Nah, baru lihat ke depan. Bawa aja jalan bawa ya. Ke depan. Jadi. Ya, nanti kita jalan dalam ke bawah. Ya. Pelan-pelan. Bisa diulang-ulang sampai tanggal 19. Nanti musiknya tadi dia sempurnakan di Padang Lur, nanti saya kirim melalui WA aja. Ya. Terima kasih sekali lagi terutama kepada Sanggar Sains Langkah yang telah berpartisipasi dan mitra kami dari WNB. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ke depan mudah-mudahan ini bisa terwariskan atau terlestarikan kepada anak-anak kita, khususnya bagi anak-anak kita yang di Payung ini, karena itu sebuah identitas dan nilai-nilai yang nanti terkandung di dalamnya bagi masyarakat pendukungnya. Dan terima kasih semuanya, Bapak RT, Bapak RW, Bu Sabinar, dan ibu-ibu semuanya yang ada di sini yang juga ikut berpartisipasi dalam kehadiran proses pematangan latihan kita pada sore ini. Segala sesuatu manusia tidak ada yang sempurna, jadi kita saling memaafkan. Mudah-mudahan pertemuan kita di 2005 mudah dijabah oleh Allah SWT. Kita berusaha juga untuk mengajukan proposal kita dalam melaksanakan program ini. Jadi itu sekali lagi terima kasih semuanya yang hadir pada hari ini. Sampai jumpa di tanggal 19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.